Ya, sebagai pimpinan daerah, saya punya tanggung jawab bagaimana membina seluruh anak-anak yang ada di Kota Batam menjadi yang lebih baik ke depan. Salah satunya adalah olahraga. Kedua, ini pasti lari ke prestasi dan hobi. Prestasi hobi ini harus kita salurkan supaya mereka tidak salah arah. Ke depan hari ini, anak-anak kita cukup banyak sehingga ini perlu kita bina. Baik, terima kasih. Selamat buat petani dan anak-anak kita, selamat bertanding. Semoga satu waktu akan menjadi atlet yang membanggakan Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau.